Hi everybody, welcome to the podcast Janson Radio. Thank you guys for tuning in. Dan kita sekarang lagi sama Chef Kade Chandra. What up? Okay, Kade, chef owner dari restoran Maple and Oak and Yabai Izakaya, dan dia juga punya a very successful knife bag business namanya Barong Indonesia. Boleh cek di Instagramnya nanti di description. So today kita akan ngomongin tentang background dia, of course, dari awal mula sekolah masak sampai sekarang jadi chef restauranter, suka duka dan challengesnya apa. Okay. Gitu dia okay, kali okay. Ini. Okay, jadi langsung mulai ya bro, gimana lu mulai sekolah masak? Jadi dulu gue pas gue mau sekolah masak itu gue decide pas gue mau sekolah masak itu pas gue kelas 3 SMA ya Re. Kelas 3 SMA dulu tuh pilihannya itu ada Le Cordon Bleu sama Taylor sama Ed Sunrise, ada tiga. Le Cordon Bleu OC. Le Cordon Bleu Kanada tadinya. Gua oh Kanada. Kanada, Ottawa. Terus gue mau ke Taylor's atau gak ke Sunrise. Gue bandingin tiga-tiganya kayak dari harga, dari kayak course apa aja yang dikasih. Kok Sunrise lebih oke kayaknya nih ya. Soalnya kayak siapa gue bilang di podcast lu yang pertama kayak balance gitu loh. Asian sama Western tuh banyak balance banget. Oke. Okay. Jadi kayak gue ambil ke Sunrise, akhirnya gue 2 tahun di Singapura. Ya. Sekolahnya tuh 2 tahun kalau Sunrise tuh? Untuk tempo sekolahnya tuh sebenarnya 17 bulan. Tapi itu gue tuh sekolah full day 5 hari seminggu itu cuma di 3 bulan pertama. Oke. Okay. Karena di bulan keempat itu gue udah mulai magang. Di mana dalam semingguan 7 hari kan? Jadi 1 hari off, 2 hari sekolah, 4 hari kerja. Oh, gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, terus magang di mana lu? Muter-muter. Dulu gue magang, kalau di Sunrise tuh kita enaknya, gue gak tau ini enaknya atau gak enaknya sih sebenarnya sih. Jadi tuh setiap anak itu tuh udah dikasih tempat magangnya sendiri, Re. Jadi kayak tapi yang nentuin sekolah. Yes. Okay. Berdasarkan kayak kemampuan anak-anaknya gitu loh. Karena dulu mungkin yang kayak dulu gue berasumsi kayak kalau yang jago, yang pintar bakal dikasihnya ke hotel atau gimana gitu, ke Marina Bay. Karena dulu gue mau banget tuh kayak di magangnya di Res Carlton atau di Marina Bay Sands. Tapi gue dapetnya di restoran kecil, restoran Italian fine dining itu di Club Street, namanya Senso. Oh, enggak, belum pernah dengar gue. Ya, udah itu restoran pas gue kerja di sana, itu restoran udah hampir 15 tahun ya buka ya. Nah, zaman lu sekolah Marina Bay Sands tuh udah kayak sekarang yang kayak fine dining restoran di mana-mana. Waktu itu lumayan banyak sih, ada ada Mario Batali, ada Wolf Gang Park. Okay. Dan beberapa yang lain sih kayak, tapi Gordon Ramsay belum ada. Okay. Gordon Ramsay belum ada. So, total lu di Singapura 2,5 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Terus lu langsung balik ke sini. Pas gue balik ke sini itu sekitar kayak 1 bulan sebelum gue pulang, teman gue tuh kayak ngajakin, buka warung yuk gitu loh. Warung apa? Gue nanya. Jadi nyokapnya dia tuh punya rumah makan. Terus kayak kalau malam tutup, kita buka yuk malamnya gitu loh, kayak ropang-ropangan gitu loh. Terus gue mikir kayak gue juga nggak apa-ngapain. Ya udahlah, gue bantuin lo lah gitu loh. Bener-bener kayak cuma kayak a tiny shop in a garage gitu loh, Ray. Terus jadi begitu lu balik, lu gak punya idealis apa gitu, langsung hilang udah? Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Idealis gue masih banyak banget. Tapi gue buka warung itu ya lumayan hit sih. Cuma, tapi gak lama, kayak 4 bulan terus gue tinggal. Karena gue nyari kerjaan di tempat lain. Gue mikir kayak gak bisa nih gue sekolah mahal-mahal. Gak bisa nih kalau gue cuma kerja di sini doang gitu loh. Okay. Kayak, what the hell bro. Okay. Terus habis dari situ, gue dapet tawaran dari teman gue punya teman. Nah jadi gue ditawarin kerja di Lotte Shopping Avenue. Nama restorannya dulu Sesto Senso. Sama-sama Senso kan. Gue mikir kayak, wah ini kayaknya takdir ya sama-sama Senso deh. Gue mikir kayak gitu cuy. Terus gue ngelamar. Gue diterima. Itu gue jabatan pertama gue sebagai komi di situ. Itu restoran apa? Italian juga. Oh Italian. Italian juga. Gue jadi mikir kayak, apa selama ini gue emang meant to be Italy. Cooking Italian gitu. Gue pikir ya udahlah gue ikutin lah. Nah tapi Italiannya gue ikutin orang Jepang di sana. Gue ngikutin orang Jepang kayak. Gue setana 1,5 tahun dari komi gue naik jadi senior cook. Senior komi. Nah itu juga banyak setbacknya tuh restoran itu sebenarnya. Karena yang konyolnya ini kayak I believe that marketing is everything gitu ya. Nah dulu Jepang-Jepang idealis ini mereka merasa kayak we don't need no marketing gitu loh. Oke. Kayak our food will bring people up. Kayak gue bilang, yeah, that's stupid. Bro, this is Jakarta, man. It doesn't work like that. Gitu gue bilang, you're dreaming. Gitu maksud gue kayak, ya benar. Selama 1,5 tahun restoran itu bleeding gitu. Dan di mall pula. Di mall pula. Oke. Okay, dan di mall pula. Akhirnya gue
Tapi gue nggak akuin, gue belajar banyak banget di sana. Kayak yang gue suka adalah chef gue itu dulu selalu pakai the best, the very best ingredients gitu loh. Ya itu mungkin salahnya juga kali ya, mungkin karena restaurant building karena itu, jadi kayak he always use the best meat, the best vegetables, everything. Oke. Jadi kayak gue tahu gitu loh, kayak oh ini ya bahan-bahan bagus tuh kayak gini ya. Terus gue punya satu kebiasaan buat gue sendiri. Dulu gue punya pisau kan, pisau gue global, global G3 kalau nggak salah tipenya. Oke. Okay. Jadi tuh gue punya kayak ini selama gue ada di sini, gue I've seen like a lot of best ingredients, right? Gue pengen pisau gue ini motong banyak bahan gitu loh. Oke. Gue pengen pisau gue motong banyak bahan gitu loh. Jadi kayak gue ngeliat bahan-bahan aneh-aneh sih. Aneh-aneh kayak. Apa paling aneh? Paling aneh tuh apa ya? Gue pernah liat. Oh ini. Kaviar yang warna putih. What? Kaviar yang warna putih lo tau gak sih? Osierta. Apa? Pokoknya dia bilang kayak ini mahal banget kayak. Gue tau kaviar warna hitam, gue tau osietra, beluga. Gue tau lah ya itu lah. Ini warna putih. Gua, what the hell is this? Gue bilang. Ini katanya kaviarnya sturgeon yang apa sih kalau orang yang albino. Oh shit. Albino white kaviar apalah. Oke gitu loh. Terus lu mau jual ini? Iya gue mau jual kayak satu piring 300 ribu kayak siapa yang mau beli gitu pikir. It's just a bowl of fucking pasta gitu maksud gue. Oke. Jadi for the listeners yang belum pernah dengar kaviar. Kaviar ini telur ikan yang telur diasinin. Ikan. Yeah. Dipikel lah, digarem, direndam. Itu kebanyakan dari Rusia dan Prancis atau Iran. Ikannya. Iran is the best. Sturgeon. Itu dia bisa umur gak tahu 20 tahun kali baru di harvest telurnya. Dan itu one of the world most delicious and expensive food. Exactly. Oke, dan lu cobain tuh. Gue cobain. Oke. Dan gue gak suka. Tapi jarang sih di Indonesia. Iya. And terus dari kesana. Dari sana... gue ditawarin kerja di Ember coklat bar tau nggak yang di Senopati? Tahu gue. Ember. Tahu Ember yang di Senopati sekarang jadi Savoy. Sebelahnya. Jadi kayak Ember kosong. Tadinya kan itu ya Publico ya kalau nggak salah ya. Publico iya, jadi Miss, ingat, jadi Miss Chu jadi Savoy iya. Sekarang. Oh iya. Jadi kayak dua satu rumah sebelum Savoy. Tahu gue berapa kali ke sana kok yang ada coklat fondue fountainnya exactly. Itu kan. Itu restorannya sebenarnya bagus sih. Kayak ada tiga konsep. Jadi dia ada tiga lantai. Oh, sorry, empat lantai. Dia ada empat konsep. Lantai pertama itu dibilang dessert boutique. Iya. Oke, gue bilang oke. Di lantai kedua tuh restoran. Kayak restoran gitu loh. Lantai tiganya itu lounge. Lantai empatnya tuh rooftop. Oke. Kayak dia mau nge-grab segala macam market yang ada di situ gitu loh. Dan gue akuin gue pertama kali kerja di Senopati itu wow sih, kayak masanya yang kesana tuh banyak banget. Iya, dulu ngehit sih gue inget gue dua kali, tapi gue inget tuh mahal makanannya, kayak tapas gitu. Iya, kan mahal kan. Gue makan kayak gue inget gue makan kroket ada travelnya atau exactly, apa gitu travel. Kayak iya kan. Terus soalnya Amber itu executive pastry chef-nya namanya Pak Fadli. Itu tuh iya gue kenal Pak Fadli. Ya, orangnya baik banget. Sangat baik, very professional. Pak Fadli, shout out to Pak Fadli. Shout out. Jadi dia kan jadi executive pastry chef-nya Chef Establishment. Dulu gue kerja di situ kan, Guna Warman dia yang megang, gue kenal dia di situ tuh. Terus dia cerita. Oke, terus lu masih jadi komi. Gue di sono. Jadi konyolnya gini, Ri. Jadi gue ditelepon sama chef-nya langsung. Sama Chef Ganesha namanya. Gue langsung ditelepon kayak, "Halo?" Iya. Kade ya? Iya. Kenapa chef gitu? Lu apa sekarang di sono? Demi chef. CDP berani gak lu gitu loh. Dia nanya gitu. Berani chef, gue bilang kayak gitu loh. Dan pada saat itu gue takut gitu loh kayak. Well, gue selama ini kerja di restoran Italia yang bahannya ini doang. Gue harus jadi CDP gitu loh. Terus gue kayak nanya ke teman gue, kan gue harus gimana nih? Teman gue bilang kayak, sikat lah. Iyain aja dulu. Akhirnya gue iyain. Dan... itu shock sih buat gue sih, kayak gue dimaki-maki abis-abisan, kayak gue sampai dilempar-lemparin barang kayak lu sih CDP kayak gini segala macam gitu loh. Oke, lu jelasin dong ke our listeners. Apa sih bedanya kalau udah jadi CDP? CDP itu kan anggapannya kayak for those of you yang doesn't know the kitchen structure. CDP dari chef de partie. Chef de partie. Itu berarti lu tanggung jawab satu section kan? On satu one bagian. Section. On one section. Idealnya jadi misalkan dari kitchen itu ada beberapa section. Mungkin ada grill, ada saute, ada salads. Nah jadi CDP ini tuh masing-masing mengepalai dari section ini masing-masing. Itu idealnya begitu. Iya idealnya. Idealnya tapi kalau biasanya dapurnya kecil ya of course. Ya udah lah. Langsung jadi basically supervisor lah. Exactly. Supervisor. Apa tanggung jawab
yang lu alamin yang bedanya nih tanggung jawab komi kan biasa yeah. technically biasa masak mm-hmm. paling bantu-bantu inventory atau order. The biggest gimana? Problem buat gue pas gue jadi supervisor atau CDP adalah gue punya anak buah. Mm. Dan pada saat itu gue bingung gitu loh, kayak gue bingung gue harus handle anak buah tuh kayak gimana. Mm. Kadang tuh dulu tuh di Ember tuh restorannya lantai 3, mm. chillernya di lantai 4, di paling bawah sorry. Oh. Di paling bawah, jadi gue harus naik turun. My jadi kalau gue mau ambil apapun, gue ngambil sendiri. Chef gue bilang, you stupid idiot, kayak gitu. Gue bilang, lu punya anak buah cuy. Gue bilang, gue gak enak tapi gue nyuruh anak buah gue mulu. Itu bukan nyuruh, itu it's called delegation gitu. Yeah, gue mikir kayak, make sense. Hmm. Terus aja sampai saat itu tuh kayak, tolong dong. Ya gitu sih. Oke, okay, CDP. Yeah. Berapa lama di Ember? Dulu gue di Ember itu... Tapi itu tempat buka gak terlalu lama. Gak terlalu lama. Dia buka hampir setahun. Gue di Ember cuma 6 bulan. Oke. Okay. And if I can be honest with you, the company itu Mount Scopus. Iya. Yeah. Gue boleh nyebut merek sih di sini? Ya, yeah, whatever. Mount Scopus. It's one of the... Gue taunya kayak Harvest bukan sih? Iya. Yeah, yeah. It's one of the worst company to work for. Kenapa? Kayak... Satu, mereka tangan besi. Mereka tangan besi banget. Dan mereka tuh gak... Apa ya ngomongnya gak... Lu gak transparan sama karyawan gitu loh. Hmm. Soal duit. Duit tuh sensitif banget ya. Maksudnya pada saat itu gue gak butuh-butuh duit banget lah. Yeah. Maksudnya kayak bapak gue masih bisa bayarin gue rumah segala macam ini itu. Kayak, tapi kayak teman-teman gue yang lain yang butuh duit. Itu sensitif banget. Soal service deh. Contohnya soal service. Dulu kita main point di sono kan. Iya yeah, service point. Kalau idealnya... Service per satu poin itu kan dikasih tahu dong berapa dong. Yeah. 500 ribu, 1 juta, berapapun itu udah dikasih tahu. Konyolnya gini, gue dapat 2 poin, CDP 2 poin, temen gue 1 poin. Dia dapat 600 ribu, gue dapat 800 ribu. Oke. Okay. Dan kalau misalkan gue ajuin itu ke HR, gue malah diomelin, Ri. Kayak, kenapa kamu buka-buka itu ke teman kamu gitu loh. Oke. Okay. Terus kayak, yang bikin gue resign salah satunya adalah, jadi di Mount Scopus itu, they treat cooks and chefs like robots. Hmm. Seumur-umur gue di sono kerja, I've never tasted any of the food that I serve, kalau lo tahu. Kenapa? Gak tahu. Kayak even kayak gini ya. Tapi while you cooking kan lo of course lo taste. Iya, maksud gue kayak gue nggak pernah ngerasain satu piring gitu loh. Kayak ini daging ada sausnya, ada purenya segala macam. Oh, food testing gitu. Exactly. Okay. Gak ada food testing buat cooks gitu loh. Meskipun chef gue baik banget sama gue. Hmm. Chef gue tuh baik banget sama gue. Jadi kayak dia nyolong-nyolongin segala macam gitu loh. Mm-hmm. Terus tapi ya gitu sih. Jadi yang bikin gue resign satu adalah gue merasa gue nggak berkembang di sana. Oke. Okay. Gue merasa gue cuma ditreat sebagai worker. Dan yang paling big blow-nya tuh apa ya? Oh, gue ngegoreng kentang goreng lebih sedikit. Sedikit lebih. Gue kalau misalkan gue goreng lebih nih. Terus gue kasih sedikit lebih kebanyakan gitu gue gorengnya. Terus ada sisa dikit. Gue makan dong. Yes. Terus dilihat sama corporate chef-nya. Orang Spanyol, Ivan Tarago namanya. I hate you, man. Terus kayak... service gue ditahan 6 bulan. What? 6 bulan dari, service gue ditahan. Dari a French fry? Yes. Oh my God. Yes. You should be ashamed. Yes. Shame on you, Ivan. You should be ashamed. Dan konyolnya... and one thing ya. Dan konyolnya kayak gini nih. Kayak... Jadi Ember tuh... Timnya tuh ada dream teamnya tadinya, Ri. Jadi kayak pada cabut-cabutan. Yes. Sisa gue sendiri. Gue juga mau cabut akhirnya. Nah, si Ivan yang manggil gue. Kade, sinilah. Dalam bahasa Inggris saya ini kayak intinya dia minta maaf lah segala macam. Gue bakal naikin lo jadi junior sous chef, service lo bakal gue kasih. Gue bilang kayak sorry bro, no. Bilang kayak fuck you man, lo udah ngeditch gue terus lo kayak ngangkat gue lagi gitu, kayak big no bro, gue juga punya harga diri gitu loh. Oke, okay, oh my God. Terus lo di apa, lo dikasih SP, berarti SP 2 dong kalau misalnya. Gue nggak tahu itu sistem dan regulasinya di sana kayak gimana. Yang pasti kayak gue ketawa makan. Oh my God. Cuma satu biji kayak. What is this bullshit? Dia bilang, what is this bullshit? Oh, segala macam kayak, what chef, gue masak kelebihan dan ini mau gue buang, gue cuma makan satu. Kayak, this is not how we work man, bla bla bla. Terus french fries-nya yang udah digoreng kelebihan, yang harganya berapa sih paling? Exactly. Gak bakalan jadi miskin itu lah. Itu gue pikirin kayak, terus sepadan gak sih sama servis gue yang lu potong? Gitu loh maksud gue loh, ya gak gitu lah caranya lah. Okay, meskipun jadi, pada saat itu ya, gue gak perlu duit, bukan gue sombong ya, tapi kayak maksudnya gue gak membutuhkan duit sampai sebegitunya kayak teman-teman gue gitu. Iya, tapi fair lah, lu kerja. Soalnya gue berdua bro kayak gitu, gue ada dua, satu manajer gue, punya anak dua loh. Gak dikasih servis selama 6 bulan gimana coba. Gara-gara apa, makan franchise itu barengan sama gue bilang, pak, ini pak, hey what the fuck man. Aduh, sorry.
Oke, jadi gitu ini kalau yang tadi poin lu soal service yang gak kurang jelas, tapi itu banyak sih kayak gue dengar cerita dari yang company, khususnya company-company besar. Yes. I don't want to mention names, tapi kayak company-company besar sering kayak ngambil potong duit service buat contoh ngehidupin headquarternya. Oh yeah. Iya, kan? That's what the company do, man. Oke, ngehidupin headquarter. Yeah. Jadi kan of course any company perlu office buat ngeran kan, yes, ada misalnya orang marketingnya, bos-bosnya di situ. That office is not actually making money, karena correct, making money restorannya, jadi digajinya diambil dari service-service atau ya buat strategi-strategi yang lain lah, kalau misalnya mau beli barang baru atau ya buat muterin duitnya biasanya. Dan it's wrong, mestinya service itu 100% ke staff. Kalau di company, atau kalau yang kerja. Ya, kalau di company gue yang sekarang di Maple dan Yabai, gue potong 20% untuk loss and breakage, 80% untuk udah bagi-bagiin. Tapi gue selalu transparan karena gue suruh manajer gue punya manajer 2. Lu hitung, lu jamblangin deh biar anak-anak tahu per harinya berapa. Dan gue berlakukan potong service itu kalau mereka madol dan sakit. Dan itu bukan gue makan, gue kasih ke yang lain. Karena gue pernah ngerasain kayak betapa gak adilnya kalau service tuh diambil gitu loh. Jadi kayak buat apaan, gue ngambil rezeki orang gitu. Dan kalau untuk listeners tahu juga ya, yang bayar service itu bukan company kan, itu customer yang bayar sebenarnya gitu. Itu customer yang bayar. Jadi kayak gue sebagai perusahaan, gue nggak mau lah ngambil hak yang jadi yang jadi hak karyawan gue gitu sih, Ray. Ya LNB gitu. LNB ngerti. Kalau ada banyak dulu gue, kalau fees itu service dikasih semua 100% ke staff yang kerja. Kalau LNB kalau nggak salah diambil dari omset kita sih, dari berapa persen? Lo ambil dari omsetnya. Dari berapa persen? Anyway lah. Tapi LNB kan loss and breakage, jadi kalau ada yang pecah, kalau ada yang rusak, belum tentu ada lah setiap bulan. Oke. Lanjut. Abis dari lu pengalaman amazing di Amber, lalu kemana? Gua ke Queenset. Nah, Queenset juga club kan? Jadi lucunya gini, Ray. Kemang. Queenset itu pas gua ke Queenset pertama kali kayak, what the hell man, ini tempat gede banget. Lu pernah ke Queenset kan? Belum. Gede banget tempatnya. Gua sampai masuk gua bingung kayak, Ellie-nya kecil, lu berasa masuk ke Empirika zaman dulu tuh, maksudnya gede banget gitu. Masuk Empirika gitu loh. Kayak gede banget, tempatnya gede banget. Jadi tuh gue ditarik ke sana sama namanya Chef Blake Thornley. Dia tuh mantan sous chef-nya Mosaic Restaurant. Dia dulu dia ikut Chef Chris Allen lama gitu loh. Gue ikut dia kayak, jadi kayak dream team-nya Amber-nya diambil sama dia ceritanya nih. Diambil sama dia. Terus kayak di Amber kita bikin menu ini segala macam. Dibawalah ke Queenset kan. Kita brainstorming segala macam ini itu, tapi turns out doesn't work. Kayak Queenset pada saat itu lebih orang lebih ke sana lebih ke buat minum. Iya, ke minum lah. Lebih jarang minum. Restoran yang kayak kalau lu minum tapi makanannya kayak jalan tuh jarang. Dulu tuh sering cerita, dulu pernah omset 1 miliar sebulan. 950 juta tuh dari bar. Yes. 50 juta cuma dari kitchen. Iya, tapi it's quite common lah kalau lu tempat biasa kan milih. Iya. Sekarang milih lu di tempat ini tempat minum atau tempat makan. Dan biasanya kalau lu omset MM-an biasanya tuh tempat minum. Maksudnya alkoholnya pasti jalan. Oke. Terus dari situ things begin to get sour gitu loh kayak. Di sana jabatan lu apa, CDP lagi? Di sana gue senior CDP. Senior CDP. Di sana gue senior CDP. Sana gue senior CDP. And pada saat salesnya enggak bagus, things begin to get sour gitu loh kayak. Jadi kan dream team yang dibawa dari Amber ini, itu gajinya tuh di atas rata-rata deh. Kayak mungkin bisa beda 1 juta sampai 1.5 juta. Dan kayak si ada satu orang yang mulai shooting gitu loh kayak. Jadi satu persatu teman-teman gue yang dibawa dari Amber ini disikat-sikatin. Disikat-sikatin pelan-pelan, nah, pelan-pelan. Nah, tunggu gue potong. Emangnya Amber ini they create a dream team nih si chefnya. Iya. Terus emangnya konsepnya Queenset. Emangnya konsepnya tadi mau apa? Gimana? Makanannya? Gimana? Di Queenset. Nah, Queenset itu tadinya tuh dia tuh British pub gitu loh, kayak jualnya kayak like a boring steak and ale pie, fish and chips kayak gitu. Dan dari awal tuh salesnya enggak bagus makanannya kan. Masuklah si Blake ini as a consultant. Oh, supaya naikin supaya harapkan. Naikin ganti menunya. Menunya tuh diganti kayak menunya Mosaic. Kayak yang apa sih, duck breast, beetroot puree, segala macam gitu-gitu lah, yang aneh-aneh lah pokoknya lah ya. Yang menurut gue enggak kena sebenarnya kayak Jakarta nggak kena. Terus nggak bisa juga sama si Blake ini.
pelan-pelan nih disikat-sikatin nih untuk alasan apapun. Tempat pertama temen gue karena gak masuk sekali. Udah lu gak usah masuk lagi gini gitu. Terus gue. For the truth gue pernah dipecat sekali. Iya. Yeah. Gue pernah dipecat sekali. Please elaborate. Jadi gini. Jadi dulu gue punya sous chef. Gue gak usah sebut namanya lah. Apa gue sebut namanya? Gak usah, jangan. Gue punya sous chef namanya. Ya lu tau lah siapa lu lah. Sous chef itu wakil, chef. Wakil head chef. Ibaratnya okay. Dia number 2 ya. Number dia two number 2. In the kitchen dia number 2. Dia, jadi pada saat itu gue lagi gue lagi lapar banget. Terus gue lagi, teman gue baru bikin salmon bagel. Salmon bagel, terus gue makan. Lu makan lagi? Gue makan, kayak, enggak maksud gue kayak dia lagi emang lagi ada lebih terus gue makan gitu loh. Yeah, terus dia ngeliatin gue, gue nanya, mas mau gak? For the, untuk diketahui juga kayak, gue tuh punya respect gede banget sama ini orang. Dia bekas ikut Will Merrick dulu. Skill Asia-nya jago banget. Gila, dream team bener-bener ya jago, itu queenset ya. Jago. Terus kayak, gue nanya, mas mau makan gak? Enggak deh, makasih udah. Oke beneran ya, gak lapar mas gitu. Ya udah, gue nawarin gitu for the sake of, lu udah makan belum? Gue kasih lu nih lo, mau gak kita bagi dua? Satu gue ngabis. Terus, besokannya, gue lagi off kan. Jadi ada satu best friend gue, dari anak UPH, ikut gue ke queenset juga. Dari Amber ikut queenset. Dia kasih tau gue, telepon gue sore-sore. Dek, lu jangan meledak-ledak dulu ya. Lu abis diomongin nih barusan sama si pip gitu lah. Sama si inilah intinya lah. Terus kayak, gue langsung kayak, ngomongin soal apaan? Gue salah apa gitu loh. Soal lu makan bagel kemarin. Gue langsung naik darah dong. Kemarin gue nawarin lu, lu gak mau makan. Terus nyepuin gue gitu. Lu sous chef gue loh. Lu bisa yang kayak, deh jangan kayak gitu lah. Gue lebih terima bro. Terus lu ngadu ke atas gitu. Kayak what the fuck man. Iya. Itu langsung gue bombardir ya lah di grup. Kayak lu maksud lu apa segala macam gini gitu. Besok karena gue lagi gue gedek panas, gitu loh. Gue panas lah, gue panas. Kayak lu sous chef gue loh mas. Gue bilang lu berhak lu ngomong sama gue loh. Kalau lu komi gue, lu ngaduin gue wajar gitu loh. Lu sous chef gue kok lu maki-maki gue juga gue terima. Karena gue salah gitu loh. Dia lu kenapa ngadu ke dia? Lu pengen gue disingkirin gitu. Bilang aja gue bilang. Besoknya gue masuk, gue dipanggil sama si Black. Sorry, you're out. I'm out. Pada saat dipecat itu gue nangis. Di depan HR, di depan chef tuh gue nangis. Kayak, gue tuh mikir kayak, gue tuh dipecat karena gue not good enough kah gitu loh. Yeah. Kayak gitu. Tapi kayak, ya gue keep on believing kayak, gue dipecat karena gue not good enough. Gue gak bagus, gue bagus juga gak kerja. Itu gue break setahun. Itu gue break setahun, gue ngerjain bareng, gue break setahun. Kayak, gue mencari. Gimana, how does it feel though? Berat sih. Maksudnya kalau dia bisa dipecat kan? Iya. Berat sih. Berat. Berat. Oke. Okay. Berat. Oke. Okay. How berat. Do you get yourself up? Abis tapi kayak, ya gue trying to stay positive aja sih. Gue kayak gue liat kayak di internet kayak gimana sih lu, kalau abis dipecat lu gimana sih? Kayak sesimpel itu ada dulu WikiHow kan? How to deal with yourself after you get fired. Gue sampai baca itu loh. Oke. Okay. Gue sampai baca itu loh kayak. Akhirnya kayak, gue try to be positif aja. Terus kayak waktu itu ada, ya ada orang lah yang support gue dari belakang gitu loh. Support gue dari belakang segala macam. Kayak lu oke okay kok, ada teman gue sahabat gue, lu oke okay kok, lu gak ini, lu emang mereka aja yang asshole segala macam. Ya gitu gue break setahun, gue mikir kayak, kayaknya gue gak akan jadi kitchen lagi deh gitu loh. Okay. Gue gak ada kesempatan lagi ke jadi kitchen. Lagian mau ngapain juga lah, gue malas ntar masalah lagi, problem lagi. Ibaratnya gue trauma gitu loh Rey. Karena dunia kitchen itu, for the sake yang gak tahu, dunia kitchen itu penuh sama ular juga sih. Lu pernah ngerasain lah pasti lah. Yes. Lu pernah ngerasain lah, penuh sama ular gitu lah. Ada aja gitu ularnya. Ya, yeah, I think it's the same like dimanapun. Dimanapun sih. I'm sure kayak, oh kalau gue sih pengalaman itu, ular-ular itu kayak waktu gue masuk di hotel lah. Iya, pasti. Kalau di hotel tuh banyak banget ularnya yang mau gigit lu dari belakang supaya nyingkirin dan ganti posisi lu dan segala macam. Oke, anyway. Yes. Terus lu nganggur setahun. Terus gua nganggur, gua ngerjain bareng setahun, gua take a break dulu sih from the industry, gua take a break. Kayak gua trying to get myself up gitu loh. Get my shit together juga. Sampai satu hari gua mau ke Singapura. Ini momen life changing gua sih menurut gua sih kayak. Sampai satu hari gua mau ke Singapura, gua lagi di airport, gua lagi di Starbucks. Gua ketemu sama Astro Lem. Sama Adit. Aditya Muskita. Gue nanya, bro apa kabar gitu. Bro apa kabar segala macam. Terus Astro nanya gue kayak, kerja di mana deh sekarang? Gue lagi gak kerja nih, udah hampir 10 bulan lah gue gak kerja, gue habis break gitu. Gue bilang, oh gitu. Tapi gue gak bilang gue dipecat. Terus dia, oke. Terus beberapa hari kemudian dia ngechat gue, deh lo mau kerja gak? Sama Chef Odi Jamil. Di mana? Terus gue tanya, di Maple & Oak. Waktu itu Maple & Oak baru mau buka tuh tahun 2016. 2016.
gue pikir kayak ya udahlah cobain deh, alasannya kenapa, kenapa enggak lu aja gitu. Dia bilang dia harus ngurusin sesuatu lah apa, dia ada konsultan jadi nggak bisa kepegang, intinya kayak gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kayak gue gantiin posisinya dia lah di Maple Enoch. Sebagai? Sebagai waktu itu di Maple kan gue sebagai chef aja gitu loh. Jadi kan Odi di atas ada 4 anak di bawah. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau Odi kan dulu berdasarkan cerita dia kayak dia kan kayak dia head chefnya. Betul. Terus dia nggak punya sous chef, nggak punya whatever kan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Odi head chef, terus di bawah itu chef. Oke. Okay. Oh iya, basically bareng-bareng aja lah ya, restoran yang nggak terlalu gede. Iya kayak juga. Gitu. Okay. Terus gue interview di Maple Enoch, gue ketemu Odi. Gue masa manggil dia chef pertama kali. Chef, gimana chef? Sekarang mah di. Kayak gitu. Ya turns out kayak, gue tadinya merasa takut gitu loh pas gue masuk Maple Enoch, gue takut kayak, gue bakal ketemu ular lagi nggak ya di sini ya? Gue bakal disikut dari belakang lagi nggak sih? Dan ternyata pilihan gue untuk masuk Maple Enoch itu satu pilihan yang gue sangat bersyukur banget sih sampai sekarang. Oke. Okay. Itu kayak gue mikir itu langkah yang menurut gue kayak gue terima kasih banget sama yang di atas, kayak gue udah dikasih jalan ini gitu loh. Karena dari situ kayak through ups and downs kayak gue sampai bisa sampai sekarang sih, Ray. Yes. Dan sekarang lu kan selain chef juga owner dari Maple Enoch kan? Iya. Yeah, yeah. Ceritanya gimana tuh sekarang? Jadi ya kayak biasa lah ya, gue mulai dari bawah, dari Maple Enoch, gue bantuin Odi segala macam dengan 4 temen gue yang lainnya, kayak my best friends. Terus kayak Maple Enoch udah berjalan sekitar tahun kedua, kita buka Yabai kan. Okay. Buka Yabai, gue chip in, terus partner gue nawarin gue. Karena lagi baru ada yang jual, partner gue nawarin gue. Kayak, oh jadi dari sana ada yang jual sahamnya gitu? Iya, terus okay. Partner si Riva nawarin gue kayak, lu mau beli gak? Berapa aku nanya, gue baru cipin Yabai ini, gue gak punya duit, ya udah segini harganya segini. Terus gue mikir kayak ini restoran udah 2,5 tahun tapi wise nggak sih kalau gue beli gitu loh. Tapi entah kenapa kalau misalkan gue nggak beli, gue ngerasa incomplete gitu loh, Re. Oke. Okay. Gue merasa incomplete, kok gue nggak komplit ya kerja di sini gitu loh. Akhirnya kayak gue udah sadar, yaudahlah gue ambil. Oke. Okay. Tapi lo masih sekarang kalau di kitchen lo jadi tanggung jawab mananya? Gue sekarang udah jarang di kitchen sih. Oh jarang di kitchen. Tapi mungkin gue masih bolak-balik lah beberapa kali ngecek. Gue masih bikin order list, gue masih bikin schedule, gue masih yang bikin. Tapi kayak mostly anak-anak gue udah pada bisa sih. Oke. Okay, yeah. Oke. Okay. Nah terus gimana? Apa yang bedanya lo dari staff lihat owner dan bos-bos lo banyak yang ular atau apa segala macam? Nah sekarang lo yang ada di posisi. Iya. Yeah. Gue merasa bersyukur gue mulai dari bawah sampai atas ya. Karena kalau gue ngeliat di Jakarta ya, lu ngerasa kayak gini gak sih, kayak banyak tempat yang ownernya itu bukan basic FnB. Yes. Jadi mereka kayak they don't know what the fuck they're talking about, man. Kayak gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang maunya ini dong, maunya ini, tapi lu cuma kasih kitchen kayak gini gitu loh. Yeah. Itu udah problem banget kan. Yeah. Ada yang merasa mungkin yang lagi denger. Oke. Okay. Terus ya, itu udah problem banget. Gue merasa kayak tapi beruntungnya di Maple dan di Yabai kayak kita semua tuh ada basic FnB. Jadi kayak we know what we are doing gitu loh. Dan gue bersyukur juga kayak gue bisa reflect kalau misalkan gue harus bikin kebijakan sesuatu gitu, gue bisa reflect kayak kalau gue di posisi mereka gimana sih. Jadi kayak gue bisa ngelihat dari dua sisi aja sih, Ray. Okay. Kayak dulu I used to hate my owner so much gitu loh. Kayak lu kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Even soal dulu sama chef gue, sama soal plating tuh harus sama gini gitu, tapi kan kita chef, tapi harus kita kreatif. Harus berkreasi segala macem. Yoi. Ternyata itu ada alasannya semua, konsistensi segala macem, kayak gitu. Kenapa soal cost segala macem ini itu, ya gue lebih bisa ngelihat itu sih. Gue lebih bisa ngelihat itu sih. Kalau dulu ibaratnya kayak gue matanya ditutup kayak kuda gitu loh, tapi sekarang kayak oh gini ternyata gitu loh. Oke, jadi ya kalau dari gue sendiri, pertama kalau udah jadi owner ya itu kan lo harus lihat bottom line lah. Exactly. At the end of the day, it's all about making money. Exactly. Ya kan, punya exactly. Restoran rame, yes. Full terus. Restoran rame itu belum tentu untung. Ya. Restoran sepi belum tentu rugi. Nah ini betul. Uniknya this F&B business gitu kan. Jadi kayak untuk belajar manajemennya yang perlu terus menjaga konsistensi. Ya. Menjaga cost, ya kan, dan segala macamnya. Tapi menurut gua paling susahnya itu orang. SDM, HR. Bukan, SDM. Dan gua yakin di sini bukan dari Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Dimanapun. Gitu loh. Jadi kayak
kalau di sini susah gue itu susah gue kayak ya gue ngerti kayak ada beberapa anak buah gue, staff-staff gue itu yang kayak gue banget dulu waktu masih jadi cook gitu loh. Gue pernah ngerasain kayak itu gak juga. Kayak gak bisa dibilangin. Iya, gak bisa dibilangin, bandel, marah-marah mulu kerjanya. Bandel, marah-marah mulu. Gue kayak ngeliat, ini gue pas kecil dulu kayak gini gitu loh. Iya, iya. Kayak gitu. Oke, nah terus lo ada cerita gak pengalaman apa lo yang interesting waktu lo jadi bos? Udah pernah mencat orang? Kebetulan gue baru mencat orang. Hmm. Kayak, sebenarnya berat sih mencat orang sih. Okay. Tapi kayak in the end, you're running a business bro. Kalau misalkan emang gak cocok, dia atau he or she bukan seorang yang lu cari, ya udah gitu loh, bye-bye. Dan mencat orang pun kayak gue mencat pasti secara hormat kok. Kayak gue masih mencat masih secara hormat, oke, lu sampai tanggal segini ya supaya gaji lu full. Yeah. Dan gue minta surat resign. Hmm. Dan gue bakal kasih surat referensi kalau lu mau. Hmm. Intinya kan kayak, ya berarti itu mencat sih, cuma masih penuh dengan penuh hormat gitu loh, bukan dengan tidak hormat, kuat lo gitu kan enggak. Iya. Gitu. Mencat orang pernah, berat sih. Tapi makin di sini kayak ya udahlah. Tapi tergantung juga kalau misalkan orangnya yang kadang mencat orang tuh kan bisa berlaku dua ya. Kadang satu orangnya attitude-nya jelek, yes. Udah berarti udah goblok, bego, attitude jelek, enggak bisa kerja, mandul mulu. Yeah. Itu dengan senang hati gue pecat. Yeah. Lu tanya Jody. Jody senang banget tuh mencat orang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang soal apa ya, misalkan orangnya baik-baik aja, ini beratnya kayak gini nih, kerjanya bagus, tapi attitude-nya jelek, itu gue bingung harus gimana. Yes. Ya gitu sih, yeah. Tapi in the end, it's all about attitude kan, kayak gitu. Gue pernah punya staff divisi, ini kejadian waktu baru buka, excuse me, bagus, kerjanya bagus banget, makanan kawannya konsisten, tapi setiap weekend izin acara keluarga coy. Kayak gue tahu deh siapa nih. Gua bingung banget, gila gimana ini gimana ya, akhirnya secara terpaksa ya perlu di-cut karena basically kita perlu orang buat kerja di weekend. Weekend tuh paling rame di restoran. Tapi gua kalau kayak gitu gua gak menutup kemungkinan, kalau gua selalu bilang, dulu gua pernah macet satu anak kayak gitu juga deh, kerjanya bagus tapi itu tuh jelek. Gua bilang kayak gua gak menutup kemungkinan gua bakal hire lu lagi suatu saat, tapi you have to get your shit together dulu. Gitu loh, gitu aja sih. Okay. Terus ngomongin apa lagi kita? Barong. Barong. Gimana Barong? Barong Indonesia ini jual knife bag atau chef roll. Bisa lihat di Instagramnya Barong, Barong Indonesia. Masa harus dispel juga Indonesia kan? Indonesia. Jadi gimana lu mulainya? Ini interesting sih. And sekarang gue lihat-lihat udah go internasional kan? Sebenarnya udah lama sih. Bro. Sebenernya udah lama sih. Sorry. Iya kan podcast kita baru mulai. Jadi, ceritain dong, gimana lo mulainya? Jadi mulainya tuh, dulu gue pulang dari Singapura, gue ngeliat di Google kayak, ini bagus banget ya, tas kulit kayak gini, ada yang jual gak ya gitu loh. Terus gue mikir, kok gak ada yang jual gitu loh. Terus gue bikin. Terus kayak, teman gue bilang, bagus tuh, jual dong gitu loh. Saya mulai dari situ aja sih. Jadi gue pengen punya tapi gak ada yang jual, jadi gue bikin sendiri terus gue jual. Kayak gitu, terus peminatnya nyata banyak banget. Iya banyak sih. Gua, peminatnya banyak banget. Lu berarti kan lu kerja sama sama pengrajin kan? Yes. Ya kan? Gue punya pengrajin. Oh lu hire pengrajin sekarang? Gue punya pengrajin sendiri. Gue pikir lu kerja sama sama pengrajin penyama kulit gitu. Enggak. Tadinya iya, tapi karena cost wise segala macam itu gak wise ya, maksudnya kayak nyari di mana pengrajin kulit yang lu mau hire dari, gitu? Dari pertama pasti dari tukang bokap gue sih. Kebetulan tukang bokap gue tuh orang Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat kan terkenal banget kan kayak tukang cukur, tukang kulit, sama tukang pijet. Jawa Barat. Terus ada nggak punya kenalan tukang jahit kulit nggak gitu loh? Oh ada nih tukang jok kulit. Bilang ya udah lu mau kerja sama gue, gue beli bisnis segala macam. Oh siap bos. Ya udah. Sampai sekarang udah setahun setengah. Mantap. Setahun setengah. Oke. Okay. Jadi kalau dulu tuh gue obviously gue nggak tahu Barong sebelum gue kenal lu kan. Terus gue tuh nyari knife rollback kan pengen lah yang kulit yang keren gitu kan. Di engrave nama whatever gitu segala macam. Terus kayak bener kata lu gue nyari nggak ada. Akhirnya gue ketemu ya tukang kulit, tapi dia khusus bikin koper-koper sama tas vintage gitulah di Ancol. Iya di Ancol ya, gue tahu tuh. Terus habis itu gue kesana ngomong-ngomong, terus kayak udah dia bikin custom, wah keren banget kan. Terus gue udah DP,
WDP 1,5 juta. WDP katanya buat modal dia apa segala macam. Terus 2 minggu tiba-tiba duit gue dibalikin coy katanya. Sorry bos gak bisa bos. Sorry bos gak bisa. Kenapa? Saya cerai. Yeah. Saya cerai, saya harus balik ke kampung. Ntar kalau saya udah mau balik lagi ke Jakarta saya bilangin. Sekarang udah 6 tahun gue belum ada kabarnya mas. Berapaan barong satunya? Gue bisa custom gak sih? Kalau custom dalam artian custom apa nih? Custom kayak misalnya oh kalau di engrave kan bisa lah ini gue. Oh engrave bisa. Oh kalau custom design ya. Misalnya oh gue mau pisau gue nih ada 15. Oke. Okay. Gitu misalnya gue mau ada 15 slot misalnya. Okay. Atau gue mau ada kompartemen ekstra di sebelah sini gitu okay. Misalnya. Itu bisa juga. Sebenarnya banyak sih yang nanya bisa custom nggak? Gue bilang dalam artian gue kayak definisi custom lu tuh apa sih gitu loh. Kayak salah satu yang gue merasa unggul di jualan kayak gini karena. Gua adalah market gua sendiri gitu loh. Iya. Yeah. Gua adalah market gua sendiri. Jadi kayak gua tahu gua harus bikin kayak apa sebenarnya. Jadi gua punya 8, 10 sama 16 slots. Kayak lu bilang kalau lu punya 15 pisau, gua ada 16 slots, lu punya 8 pisau, gua ada 10 gitu loh. Oke. Okay. Kayak gitu. Okay. Enaknya kayak jadi gua tahu kayak enaknya tuh dipakai gimana dan berapa sih sentimeternya tuh berapa gitu loh. Yang gua perhatiin kebanyakan saingan-saingan gua di luar negeri itu kayak gua ngeliat desainnya bukannya gua menjelekkan ya. Desainnya bagus. Kulitnya bagus. Satu kulitnya bagus, tapi gua ngerasa desainnya kok ada yang aneh gitu ya. Bukan gue ngejelekan tapi kayak ini pasti bukan chef nih yang bikin karena dia gak tahu apa butuhnya gitu loh. Okay. Gue merasa gue diunggulkan karena ya itu gue tahu apa yang gue butuhin gitu loh. Market gue adalah gue sendiri sebenarnya. Jadinya sebenarnya enak sih. Nah terus udah kemana aja nih? Kemana aja ya dikirim ya, waktu itu gue liat Instagram lu ada yang Australia, Dubai. Kalau Dubai tuh tiap bulan pasti ngirim. Gila. Dubai tiap bulan kalau minimal 3. Yang paling, gue sebut yang paling banyak aja ya. Paling banyak tuh Kuala Lumpur, Malaysia, Dubai, US, Kanada, Australia. Ya. Turns out kayak gue mikir, aduh gak mungkin orang beli tas gue dari Amerika jauh banget, ongkos kirimnya mahal. Dan turns out kayak banyak banget, Rey. Kayak soalnya gue udah set harga di mana udah sama ongkir pun gue tetap lebih murah daripada punya dia gitu loh. Dan problemnya orang-orang yang jualan tas kulit kayak gini, mereka terlalu idealis kayak, oh ini handmade, apa namanya, apa artisan jualnya 4 juta kayak bro gue tau lah gajinya chef tuh berapa gitu loh. Yeah. Mereka gak bakal mau bayar 4 juta untuk for a knife roll gitu maksud gue loh. Gue sendiri pun gak mau, gue yakin lu juga gak mau sih. Yeah. 4 juta gitu loh kayak it's too much lah maksud gue lah ya. Kalau mungkin 1,5 juta orang masih mau lah, masih mikir gitu loh. 4 juta too much sih ya gitu, kayak kebanyakan saingan gue jualnya 4 juta, 6 juta, ya gak masuk akal sih. Jadi gue mainnya harga main gue main bawah aja deh, tapi yang penting laku banyak gitu loh tanpa mengurangi kualitas. Oke. Okay. Gitu. Ya kalau gue sih masih pakai yang dari sekolah gue zaman dulu dikasih gratis. Yang lockdown dulu. Oke oke. Nah terus barong lu mau kembangin kemana lagi? Barong untuk sekarang sih, gue udah rencana pengen rebranding. Gue pengen benerin brandingnya segala macam. Terus gue pengen bikin website. Terus gue kayaknya mau mulai stokin sih. Karena sistem gue PO kan selama ini kan. Sistem gue PO kayak jadi kayak custom made to order. Jadi barangnya tuh nggak numpuk gitu loh. Tapi gue mau mulai stokin sih. Jadi kalau misalkan ada orang butuh buru-buru buat kado, karena sering banget buat kado. Oh, misalkan okay. Kayak chef di sini yang bule punya istri orang sini kayak mas saya butuh cepetnya tanggal segini nih, waduh saya lagi nggak ada stok nih, bagaimana ya. Akhirnya mereka harus kompromis dengan ngasihnya telat. Oh, tapi okay. Tapi gue selalu bilang kayak mbak ngasih ini meskipun ngasihnya telat 2 minggu dia pasti seneng mbak, dan ternyata seneng gitu. Seneng gitu. Tapi gue mau mulai stok sih gitu sih. Oh, oke okay. Itu aja karena gue masih sistem PO selama ini. Nice man. Terus gimana ya bay? Yabai ada rencana untuk bukan rebranding. Yabai mau main renovation bulan Agustus. Wah, baru buka men? Ah, lu belum tahu ya? Kenapa? Lu belum tahu ya? Belum. Jadi karena gue dari awal gue merasa Yabai itu nggak ada benang merahnya gitu loh kayak benang merah itu nggak kuat. Iya. Yeah. Kayak as a brand, kalau ngomongin produk orang suka semua lah. Kalau main koktail makanan orang suka gitu loh. Very good. Orang suka. Dari review gue gak bisa bilang orang suka gitu loh. Tapi kayak gue ngerasa di tempat kok ada yang kurang gitu ya. Meskipun orang gak pernah komplain sih Rey. Orang gak pernah komplain. Tempatnya bagus ya, lucu segala macam. Kayak di Osaka, Kyoto. Ya gue gak ngerti sih maksud lo kayak gimana. Tapi di Osaka, Kyoto gue yakin gak kayak gini sih. Kayak gitu. Terus jadi gue mau rebranding. Gue mau minor renovation, minor aja. Jadi kayak gue mau cat ulang. Gue mau tambahin beberapa komponen sedikit. Kayak gitu doang sih. Gak banyak. Oh gitu, doang gitu. Sih. Terus jadi kayak kalau dari konsepnya sendiri? Konsepnya sendiri mungkin tetap sama. Oh, okay. Tetap sama.
gue mau relaunch lagi nanti tanggal 9 September, tanggal 13 September gue mau grand opening. Oh, datang ya. Yo, pasti, ya, pasti. Terus kayak berarti sekarang yang lu bilang benang merah konsepnya ini mau jadi apa emangnya? Lebih kayak gini loh. Sekarang tuh brandingnya, branding dari branding sama interior design sama kayak menu sama kayak segala macam tuh nggak ada dari dekor-dekornya tuh nggak berkesinambungan gitu loh, Re. Jadi gue pengen tarik satu garis lurus kayak udah lo ini setel kiblat gitu loh. Sekarang tuh kayak ibaratnya kayak acak-adut gitu. Oh, gitu. Okay. Mungkin orang yang kesono nggak ngerasain kali, tapi gue yang disono dari tempat itu nggak ada, gue ngerasain sih. Gue gatel banget gitu loh, kayak udahlah rebranding lah gitu maksud gue. Gue kalau gue ngerasainnya dari makanan yang awal ya. Kalau sekarang lo udah ganti menu kan, ganti ya. Menu. Kayak yang awal gue makanannya yang waktu awal tuh kayak modern, tapi kayak yang tadi lo bilang kurang nyambung sama ambience dan dekornya. Tapi menurut gue sekarang udah oke. Okay. Terakhir gue kesana ya. Terakhir udah oke. Okay. Ya mungkin karena orang, ya mungkin kalau konyolnya juga gitu sih, kalau orang datang kayak wah tempatnya bagus, tapi gue yang disono kayak nggak, ini ada yang kurang gitu loh. Mungkin entah gue perfectionist atau gimana, ini ada yang kurang gitu gue ngerasa. Terus lo kayak kemarin kan ada event apa binge watching apa ya, binge watching apa Game of Thrones gitu. Oh kan. Iya iya. Itu big hit sih, big hit rame ya, banget gitu ya. Jadi pas pertama kali gue buka, mungkin karena orang belum tahu ya, itu masih kayak cuma 2 table doang. Tapi kayak makin kesini tuh makin penuh terus sampai episode terakhir orang tuh sampai marah-marah gitu, telepon gimana sih mbak, kok buka nonobar kalau tempat tuh udah penuh. Ya emang tempat gak bisa penuh dalam hati gue gitu. Tapi itu full sih. Full. Dua-duanya banget. Maple and Yabai. Enggak lah, gue di Yabai doang. Oh di Yabai, Yabai doang. Yabai kan gue di TV tuh 65 inch kayak nonton lalu semua di situ gitu. Gue juga nonton di situ soalnya. Tapi kayak gue baru tau, oh nyata series tuh ditonton gini seru juga ya. Orang sampai teriak-teriak gitu loh. Serius. Orang mesen, tapi makan mesen, juga. Mesen. Gue kasih minimal charge 150 ribu satu orang. Oh, ada minimum charge. Ya, sebenarnya murah lah. Lu makan satu, minum satu kayak udah lah sih. Ya, sebenarnya kayak gitu. Nice. Iya, gitu. Sekarang kayak acara-acara di restoran and bar tuh udah mulai get creative. Iya. And unique. Iya, unique. Kayak kemarin gue Jumat diajak sama Jody ke bar namanya Cafe Birria gitu. Itu di belakang jalanan, di belakang Fis kan. Oke. Okay. Gua kayak dia punya kayak acara setiap hari Jumat, which is ini gua rasa jadi akan jadi tempat reguler gua hari Jumat karena gua suka banget acara. Jadi kayak dia ada local brewer gitu. Oh, yang gua liat main Instagram lu ya. Oh, iya, okay, local brewer ada interesting, kayak interesting. Masing-masing bikin beberapa jenis beer dan mereka hangout di sana juga. Terus kayak jelasin aja birnya, semua bir rasanya totally different. Harganya kisaran berapa nih? Ada yang paling murah, ada yang 65, okay. Yang paling mahal dan yang enak banget. Kayak dia bikin macam kayak Guinness gitu, 150 ribu. Oke okay lah. Terus kayak brewernya masing-masing di sana. Ada yang orang bule, ada yang orang Singapura, dan semuanya tinggal di Jakarta. Cafe Birian ya? Iya, dan nice. Kemarin gue lihat tuh seru. Very ini. Interesting sih, yeah. Very interesting yang kayak ya something different lah. Itu menurut gue bagus banget sih. Oke, lu ada yang mau diomongin lagi, Kade? I think that's enough for today. Oke okay, guys, for listeners, thank you for tuning in dan udah dengerin our stories. Please check out our YouTube channel, Regenson Radio. Please like this video, see the description juga ke link Instagram kita. Kalau ada yang mau kasih input, please comment. Kalau ada yang mau ngobrol sama kita, kalau gue bisa kontak di Instagram gue, Ray Janson Radio, atau Ray Janson aja, R-A-Y-J-A-N-S-O-N. Kalau ada yang mau minta advice atau mau kasih input, bisa DM gue. Atau ke KD, Instagram lu apa, Dek? K-A-D-E-E, K-D, C-U-A, C-H-U-A, Chandra. Iya. Ada di bawah lah, ntar lah. Jadi orangnya biar selalu cuan. Oke. Biar selalu cuan. That's it. Okay. Thank you, man. Thank you, bro. Have a good day. Thank you for tuning in, listeners. And I'll see you guys next time. Bye. Bye.